Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah daun nilam ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang manfaat daun nilam nih. Ternyata bisa mengobati sakit kepala ya. Nah teman-teman, siapkan daun nilamnya kurang lebih 20 gram ya. Kemudian juga ada air putih. Air putih ini sulit sekali untuk dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sangat berguna sekali. Kemudian juga ada saringan teh. Setelah itu kita juga siapkan mangkok ya teman-teman. Nah ternyata daun nilam ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Dan kali ini kita akan bahas bagaimana manfaat daun nilam ini untuk sakit kepala atau migrain ya teman-teman. Kita langkah pertama, kita akan rebus air minum tadi. Kemudian kita panaskan dengan menggunakan kompor ya. Nah, sakit kepala. Nah, siapa sih yang tidak pernah kenal dengan penyakit yang satu ini ya? Dan siapa juga yang mau menderita kedatangan penyakit yang satu ini? Tentu saja tidak ada yang mau ya. Nah, kali ini tidak perlu khawatir teman-teman di rumah, karena daun nilam ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk kita semua. Ya, sembari menunggu airnya mendidih, kita akan bahas kandungan daun nilam ini ya. Ternyata kandungan yang ada di daun nilam ini sangat efektif sekali untuk mengobati sakit kepala, terutama migrain ya. Oke, kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ini ya. Nah, seperti layaknya yang pernah teman-teman dengar, teman-teman bahas bahwa manfaat dari daun nilam ini, sekecuali dari manfaat yang lainnya, ternyata memanfaatkan daun rebusan nilam ini sangatlah ampuh untuk mengatasi sakit kepala secara alami ya. Nah sekarang air masih mendidih, kita tunggu sekitar 5-10 menit ya teman-teman. Nah kalau dirasa sudah mulai matang airnya, kita siapkan bahan-bahan untuk kita saring ya. Nah kita siapkan gelas yang kosong, kemudian kita gunakan saringan teh. Setelah itu kita saring ya, kita masukkan air rebusan nilam ini. Nah kemudian kita saring dan kita pisahkan dengan daunnya ya. Nah ramuan ini hanya bisa digunakan untuk sekali pakai saja ya teman-teman. Nah kemudian ramuan ini bisa teman-teman gunakan setiap hari ya, sampai migrainnya berkurang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.